Halo guys, jangan lupa ya subscribe. Jangan lupa like, comment. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe lucu-lucu gaming ya. Lucu-lucu gaming. Lucu-lucu gaming. Subscribe lucu-lucu gaming ya guys. Goblok. Like, terus share itu lucu-lucu gaming, oke? Okay? Jangan lupa kalian like, pokoknya jangan lupa. Terus jangan lupa subscribe, oke? Okay? Jancuk kabeh. Halo, balik lagi di LLG. Kali ini LLG mau ngasih best moment dari masing-masing pemain yang berhasil membuat kita terkesima dengan permainannya selama regular season minggu pertama bergulir, guys. Tapi sebelum kita lihat best momentnya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, guys. Sonatanya Rhapsody kali ini juga pada akhirnya dia berhasil mendapatkan seorang Tamus di situ. Tapi One kali ini memberikan ultimate yang sangat-sangat sakit sekali. Tersisa sedikit aja SP tadi dari Chrome. Untungnya masih berhasil kabur. Namun Link kali ini berhasil mendapatkan seorang Granger yang mencoba untuk kabur. Tapi di luar biasa sekali pergerakan Link langsung masuk ke area backline. Babuyut udah langsung menjadi area pertempuran dari kedua tim Bigetron Alpha. Langsung inisiasi yang sangat baik terhadap tim Alter Eagle. Yang lebih dalam bahaya langsung ditembakkan. Kesan masih bisa bertahan dan Mega Kill didapatkan oleh Adi. Dan shutdown langsung ke arah 1, 2, 3, 4 hero dari tim Alter Eagle. 5 hero dan ini menjadi wipe out. Mereka harus ngehandle kayak gitu. Bahkan tapi sorry sih ada pin bakal terkena dua dragon bakal incer juga lihat dari Grand Combo Lazy Sanity bouncing ball dua meledak tersisa dua member bakal incer juga R7 mengejar seorang one berhasil ditumbangkan the last man standing. Wow, flame shot. Lihat flicker ke depan dari seorang Finn. Inisiasi yang sangat baik. Dua dragon juga. Tapi di arah belakang, boot. Last insanity-nya kena 4 orang langsung. Masih ada rebel telas. Bahkan dibalikin keadaannya oleh tim Raksa Gumpian. Tersisa Luminer dan juga Bajan. Luminer mau coba kemana? Dan yes, Boots is gone. Dan Luminer sendirian bakal dikejar-kejar oleh seorang Finn. Dan top turret bakal dipus, bakal terbuka dengan cukup lebar tanpa ada penjagaan yang cukup ketat. Apakah Lemon hidup kembali? Lihat Lemon, Rex, Regom, Keon. Mulai dibuka kali ini, bakal langsung hilang Jack Lee-nya. Gak bakal bisa mana-mana sedangkan di arah belakang Bad Boy-nya. Bakal diincar oleh Clover, mau kemana Suzuka aja mulai datang ke arah depan. Double point diamankan, Bad Boy sudah mulai hilang tapi kita lihat Jorya. Bakal langsung hilang, kasih dia Mania. Oh my God, Suzuka aja masih mau lebih. Masih ada Brilliant Opal dari seorang Lunok. Tapi kita lihat bakal mengarahkan jalan. Oh my God, Mania. Untuk seorang Granger ya Suzuka aja. Yang harus direlakan. Ini kerugian luar biasa besar untuk Bigetron Alpha. Mereka kehilangan satu pemain KYY di situ. Tidak pedang blue buff, tapi di sisi atas kita lihat kali ini. Revive zaman Force, Chrono Dead, Synchro Vision juga. Tapi datang malah bantuan juga. Lord Cop ada tembok, berusaha untuk menjadi burung dan berhasil dapat top turret dari tim Bigetron Alpha. Tapi 2-1, where are you going Dream? You cannot going anywhere. Assassin ini bisa jadi efektif. Masalahnya damage output plus dia udah punya Wind of Nature. Jadi dia udah mengantisipasi dengan sangat tepat. Tapi lihat Lord Cop langsung saja Blazing Wind. Combo Wombo, Zaman Force, Chrono Dead juga. Devious War Tempest of Flame double kill. Diamankan oleh seorang Rian. Top turret juga bakal langsung didapatkan. Tapi belum ada inisiasi yang dibuka. Belum ada, pinnya. Flicker langsung ke arah depan kali ini Ramzunya. Bakal menjadi korban berikutnya dengan Smart Missile. Tapi kita lihat TZ, bakal mundur ke arah belakang. Terkena stun, tembakan R7. Baru harus di-defend oleh seorang AM Jago. AM Jago disini bakal mencoba untuk mundur. Terlalu takut, damage-nya terlalu besar. Dari NRQ kali ini. Oh my God, minionnya udah mulai masuk. Base-nya bakal triple kill. Tapi kita lihat triple kill dari seorang Tunturu. Dan itu dia, that's it. Itu dia best moment pilihan LLG untuk minggu pertama regular season MPL season 5 kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe.